Maret 2008. Ini walaupun tahunnya tahun tua, tapi kelasnya Mercy tetap aja mewah dan gak ada saingannya ya, gengs. Itu kalian bisa lihat sendiri dari luar aja, kelihatan ini benar-benar mobil ini banget ya, mobil pejabat banget, gengs. Sangat-sangat bagus sekali. Dan yang pasti ini kondisinya masih terawat banget dan servisnya juga rutin ya, gengs. Nah, penasaran kan kalian review Anggia mengenai Mercy S300 ini seperti apa? Tetap stay tune ya, dan jangan lupa, gengs, tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel, oke? Dan ini juga platnya cantik nih, gengs. Platnya yang blank belakangnya gitu ya. Dan ini pajak bulan 10, masih lama lah. Terus di sini kayak ada krumnya gitu. Dan untuk jaraknya juga walaupun sedan, ini nggak terlalu ceper lah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sini, ke bagian ban. Bagian ban, nah dia menggunakan ban ukuran 235/55 ring 17. Dia menggunakan ring 17 ya, gitu. Oke lah ya. Nah, kalian bisa lihat dari ini. Nah, ini nih depannya juga ada ininya, kayak untuk ventilasi udaranya gitu biar mesinnya juga nggak terlalu panas ya. Gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, bodinya aja masih kayak rapi banget, mulus banget, geng. Sedan memang ini Mercy S300 ini tuh dia lebih panjang dan lebih lebar sedikit, karena itu makanya di dalamnya terlihat kesannya tetap seperti luas sekali gitu kan ya, gengs. Nah, sekarang kita coba nih, kita buka bagasinya. Nah, ini bagasinya juga sangat-sangat luas sekali ya untuk nyimpan barang kalian. Sini pas banget, ini bakalan muat banyak, gengs. Nah, di ban serep di sini. Untuk ukuran 2008 ini pas banget sih jadi pilihan karena mobilnya masih bagus banget ya. Nah, hello gengs. Nah, sekarang Anggia udah ada di bagian interior dari mobil sedan super mewah, yaitu ada Mercy S300 2008. Nah, ini walaupun mobilnya tahun tua, tapi kalian bisa lihat sendiri nih dari interior, ini benar-benar masih terawat banget dan yang pasti mewah serta elegan banget ya, gengs. Apalagi fiturnya juga yang udah dimiliki oleh Mercy S300 ini udah lengkap sekali ya, gengs. Nah, dan ini dia tuh kebanyakan dilengkapi dengan panel wood ya. Panel woodnya juga masih bagus dan ini interior tuh warna grey gitu dan masih sangat terawat banget. Nah, kita mulai dari bagian depan dulu ya. Nah, bagian dashboard ini kalian bisa lihat di sini tuh kayak nyatu sama speedometer gitu. Jadi kesannya tuh kayak lebar banget kan, padahal ini ada pembatasnya kayak tombol-tombol gininya ya. Gitu. Nah, dan untuk kilometer, gengs, ini kilometernya baru 68.000 dan ini kilometernya asli 2008, tapi kilometernya masih sedikit banget kan? Gitu. Nah, ini sih super duper antik dan itu mobil ternyaman dan termewah untuk kelasnya ya. Ini mobil-mobil para pejabat dan para menteri kayaknya ya, gengs. Nah, sini nih, di sini ini sangat eye catching sekali nih, gengs. Jadi di sini tuh kayak kesan mewahnya tuh dapat banget. Ada dikasih kayak jam kecil gitu dan di kanan kirinya AC, terus di sini untuk kontrol AC-nya. Gitu ya. Ini terlihat kan dari depan tuh benar-benar kelihatan deh mewahnya tuh dapat banget kan. Nah, terus ke sini. Nah, di sini untuk masukin CD, ini bisa sampai 6 ya CD-nya ya, gengs. Gitu. Nah, terus di sini ada sedikit storage buat nyimpan inilah apa pulpen atau e-tol atau segala macamnya ya. Nah, terus di sini juga untuk mengatur si radio ya, bisa dipindah-pindahinnya dari sini.
dari sini bisa dipindahin. Nih kita cobain ya si radionya, ini juga suaranya masih sangat bagus sekali. Tuh. Jernih kan? Enak banget deh pokoknya. Gitu ya. Pokoknya ini enak banget, suaranya masih kencang banget dan pasti ini terawat banget ya, AC-nya dingin. Suaranya, radionya nggak ada rusak, nggak ada error sama sekali ya gitu. Di sini juga sama, ada panel woodnya lagi juga, gengs. Jadi sangat mewah banget. Nah di sini juga ada sedikit, tuh. Ini nggak terlalu dalam sih, cuman oke lah buat nyimpen apa gitu bisa kan. Gitu. Nah dan untuk di sini dia sudah dilengkapi juga dengan sunroof. Sunroof dan ini masih berfungsi dengan baik tanpa macet sama sekali. Tuh. Masih bagus banget kan sunroofnya? Enggak ada macet gitu. Nah, jadi buat kalian nih kalau kalian memang penggemar Mercy, walaupun tahunnya tahun tua, tapi ini benar mobilnya benar-benar super antik dan yang pasti mewah banget, gengs. Jadi buat kalian walaupun tahunnya tahun 2008 tapi kelasnya kelas Mercy mah nggak ada tandingannya, nggak ada kalahnya dong. Iya nggak sih, apalagi fiturnya udah lengkap banget. So tunggu di mana lagi gitu kan, dengan harga yang sangat terjangkau. Karena kita jual harga murah banget bisa dapetin mobil S300 tahun 2008 yang super masih terawat banget, gengs, gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Nah, setirnya dia juga sama panel wood lagi, terus di sini juga kulit dan masih bagus juga ya. Kontrol audio dan di sini juga dia udah dilengkapi dengan cruise control untuk menambah atau mengurangi kecepatan. Nah, terus di bagian sini, di bagian door trim nih ya, kanan kirinya ini seatnya tuh udah elektrik dan yang pasti udah ada memory seatnya nih sampai 3. Di kiri juga ada, gengs. Jadi buat di kanan, buat di kiri bisa nyimpen ukuran kursi sesuka hati, gengs. Tuh di situ juga ada. Nah, kanan kirinya udah mewah banget kan. Nah terus untuk rem tangannya dia ada di sebelah kanan sini. Nanti kita coba, nanti kita lihat gampang. Dan untuk spionnya dia udah elektrik juga ya, udah retractable ada di sini juga. Pengaturannya sama power window sama central lock ada di sini semua. Oke. Okay? Nah, geng, sekarang Anggi lagi nyobain duduk di bagian belakang gimana sih rasanya. Dan ternyata, geng, sini rasanya luas banget nih. Jarak dari kursi belakang sampai ke depan tuh luas. Dan ini tuh benar-benar mewah banget. Aku nih kalau misalkan duduk di belakang tuh udah berasa menteri banget ya, berasa pejabat banget. Ini tinggal tambah supir udah enak banget. Ini nyaman banget sih, kayak kesannya tuh gede banget dan ini tuh sejoknya tuh empuk juga, gengs. Nah terus di belakang juga nggak khawatir nih, di sini ada armrest. Tuh, di sini bisa begini, terus bisa juga dibuka. Nah dibuka jadi ada storage-nya buat nyimpan barang kalian. Gitu ya. Terus di sini juga. Tuh, di sini juga ada cup holder buat nyimpan minuman kalian gitu ya. Dan kalau yang duduk di belakang nggak usah khawatir kepanasan, gengs, karena di sini ada AC-nya juga. Ini masih dingin banget AC-nya, gengs. Jadi buat kalian yang duduk di belakang nggak usah khawatir kepanasan karena kalian pasti merasakan dinginnya AC di Mercy S300 2008 ini. Terus AC-nya juga ada di kanan kiri. Dan untuk seatnya ini juga masih bisa dimajuin ya, gengs. Ada di door trimnya ini, ada di kiri, kanan sama kiri ya, gengs. Ini udah elektrik juga tuh, ini bisa dimajuin gitu si joknya, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, bisa dimundurin juga. Jadi bener-bener walaupun kursinya di belakang tuh jadi nggak mati gitu kursi di belakang, karena dia bisa dimaju mundurin sesuka hati. Tuh, sesuai nyamannya kalian aja. Nah terus di sini juga ada power window juga ya. Untuk kanan kiri bisa diatur dari sini juga, gengs. Gitu. Nah dan untuk di sini juga nih dia dikasih lucu banget. Kanan kiri dia ada kaca dan ada lampunya juga. Jadi buat kalian nih yang misalkan mau perjalanan jauh tapi buru-buru, kalian bisa dandan di sini. Ini benar-benar bisa diatur dan oke banget lah. Jadi di belakang tuh benar-benar mewah banget. Gitu ya. Enak banget sih ini benar-benar mobilnya. Enak dan nyaman banget. Buat penumpang nyaman dan buat yang nyetirnya pun nyaman banget. Pokoknya pilihan yang tepat yang suka mobil klasikan, mewah, elegan,
Dan yang suka banget sama Mercy, ini langka banget. Mendingan langsung deh ke King Gallery sekarang juga buat dapetin mobil mewah ini, mobil Sultan ini yang sangat-sangat menggiurkan sekali ya. Buruan ke King Gallery sekarang juga dan dapatkan best price-nya, oke? Okay? Nah, oke okay, geng, sudah lihat kan review Anggia mengenai Mercy S300 ini seperti apa? Buat kalian, tunggu apa lagi? Mendingan buruan deh ke King Gallery dan dapetin mobil mewah ini. Mobil yang sangat terawat banget dan yang pasti servisnya juga rutin ya. Oke, mungkin sekian review Anggia mengenai Mercy S300 ini. Jadi buat kalian langsung aja ya ke King Gallery sekarang juga. Dan gak usah khawatir beli mobil bekas di King Gallery, karena kalian bakalan dapetin jaminan dari showroom. Pertama, mobil bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, kilometer asli, mesin dan metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya pun asli dan bukan duplikat. Dan yang pasti untuk kunci serepnya juga ada ya gengs gitu. So tunggu apa lagi? Buruan ke King Gallery sekarang juga. Dan yang dia mau info juga, unit-unit yang ada di King Gallery dia semuanya udah dicek oleh autospektor. Jadi gak usah ragu lagi dong kalau kayak gitu ya kalian beli di King Gallery. Jadi buruan sekarang juga ke King Gallery dan dapetin best price-nya. Apalagi tiap bulannya nih King Gallery ngadain banyak banget promo menariknya loh gengs. So tunggu apa lagi gengs? Oke? Okay? Ditunggu ya di King Gallery. Dan gengs, jangan lupa tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Oke, okay, thank you.